Eh kau, subscribe channel Biang Toing kagak lo? Kalau kagak, gua jadi numpan biaya lo. Ampun Ing, ampun. Iya Ing, gua subscribe. Eh ya, habis lebaran, kagak ada kegiatan sekali nih ya. Eh ya, gua senamat ini gua ya, begini-begini aja. Masukan kagak, pengeluaran jalan terus. Lah Ing, kita kan habis keliling lebaran barusan ke rumah-rumah tetangga ngabisin makanan. Wah, kakak. Bukan itu maksud gua, Uk. Maksudnya healing, liburan gitu, kemana kek? Ke Pakis kek? Kalau kagak ke puncak gitu, biar kagak puyeng pala. Kalau puyeng minum Baygon Ing, biar hilang puyengnya. Kagak sekalian gua minum racun tikus. Liburan, Uk, liburan maksud gua. Oh, bilang dong kalau lu mau liburan. Kita ke Pantai Marunda aja yuk, nyari komang-komang. Yah, dialah, liburan masa ke Laut Marunda. Kan lu tahu sendiri, Uk, Pantai Marunda panas banget. Ntar gua hitam lagi kayak lu. Eh, buse, lu ngapa jadi nyamain muka gua, Ing? Habisnya emang kenyataan. Tapi iya juga sih. Bakakakakak. Buset dah, dia tawa bukannya mikir. Lah, Wer, lu mau kemana itu? Keren bener lu, kayak artis papan joran. Iya itu, Wer. Gua sampai pangling liatnya. Keren bener itu lu, kayak Coyung Pak. Baru nyadar lu, kalau gua keren dari lahir. Gua mau liburan ini. Lah, pas bener, gua ngikutar. Emang lu mau liburan kemana, Wer? Gua mau liburan ke puncak, Ing. Puncak kenikmatan apa puncak kehancuran, Wer? Puncak kenikmatan dong. Emang lu ke puncak kerungkadan mulu? Bisa aja lu, bibir anak kondia. Wah, kebetulan banget, Wer. Ajak gua, Wer, sama Toing. Lu mah berdua, liburan aja noh. Sono ke Pantai Marunda, kakak. Et ya, bibir kebo, sombong bener lu. Kagak ngajak-ngajak gua pada. Bercanda gua, Ing. Emang lu pada mau ngikut apa? Lah, mau, Wer. Kebetulan otak gua lagi butek banget, Wer. Sama, Ing. Otak gua juga lagi lelah. Lu mah, kagak punya otak, Uk. Lu liburan naik motor apa naik delman, Wer? Eh buset, dikata zaman dulu kali, naik delman. Naik motor anak sinuman. Eh buset dah, marah amat, Wer. Ingat, Wer, kalau lu marah, bibir lu nutupin muka. Udah aja, Wer, berangkat. Tapi Ing, masa kita naik motor bertiga ini? Ntar kalau ditilang gimana, yo? Wah, iya juga ya. Kau taro dalam jok aja udah. Eh buset, dikira gua jas hujan ditaro di dalam jok. Is dead gua, Ing. Eh, lu ngapain itu? Lagi ribut bener, udah kayak angin puyuh. Iya, kedengeran bener. Dari jauh suara lu pada. Ini, Mang, Doer ngajakin liburan ke puncak. Lah, Wer, lu kagak ngajak gua. Durhaka lu, Wer. Giliran senang-senang, gua agak diajak. Eh, buset, tadinya gua mau liburan berdua sama mak gua. Eh, mak gua kolesterolnya kambuh, gara-gara makan bakso mulu. Ah, udah ini, jadi apa kagak? Lah, jadiin, Wer. Udah tenang, gue temenin lu liburan kemana aja. Yang penting gue lu ongkosin ya. Yah, dialah, udah gue duga itu mah. Pasti minta bayarin. Enak di lu, kagak enak di gue itu mah. Udah, ngomong mulu lu. Ada, udah ya Wer, udah angkat. Mang, lu bawa motor, ntar boncengan sama Golden ya. Ntar gue naik motor bertiga sama Doen sama Kauk. Eh, Gigi Marmut, kagak boleh naik motor bertiga. Mau lu ditilang polisi. Udah tenang, kita lewat jalan tikus. Gue udah apal bener jalur puncak mah. Udah Wer, lu siapin aja duit yang banyak kan dikit buat nyewa pila di sono. Eh Gigi Curut, lu enak bener ya, tinggal ngotor-ngatur aja. Giliran duit aja, gua disuruh ngeluarin. Abisnya gimana ya Wer? Lu kan tahu kita-kita pada bokeh alias madesu. Makanya lu doang ini Wer yang bisa diandelin. Iya ponakanku, lagian setahun sekali doang. Yaudah ya. Ini baru ponakan terbaik gua. Eh buseh, ponakan gua itu. Noh, ponakan lu noh, Toing, alias Gigi Curut. Eh, iya, gua sampe lupa. Yaudah cepetan sono, pada siap-siap lu. OTW puncak. Wer, siapin di draft itu. Udah tenang, kalau masalah pila sama makan mah, aman dia. Kalian ya, Wer, buat depis. Kagak, kalau buat depis mah. Ya, kali gitu bisa. Udah yuk ah, gas. Berang-berang makan ketupat. Let's go. Pila A. Ing, itu tukang apaan ya? Kok nawarin A, pila A, pila A? Ed ya, norak bener lu. Itu tukang pila, Uk.
Wer, kita berhenti dulu, Wer. Nanya berapa itu harga sewa pila? Udah tenang. Gue punya kenalan pila di puncak. Namanya Mang Sungkem. Jadi, kita langsung ke sono aja udah. Ah, pila A. Lai, itu tukang apaan ya? Di pinggir jalan nawarin pila A, pila. Eh, itu tukang pila itu, Den. Et, norabat lu, Den. Eh, begitu. Abis ah, gue gak pernah ke puncak, Lai. Jadi gue gak tahu. Nah, kalau itu gue tahu tuh. Itu tukang kue kali ya? Kalau lu lembek, itu cewek-cewek open BO, Den. Nawarin harga. Eh, buset dah. Pantesan, bening-bening bener ya. Kayak air ketuban onta. Et, gue lihat lagi dah. Den, jangan meleng aja, Den. Awas, Den, awas. Awas, Den, awas, Den. Ya, ah. Lah, monggo, Den. Amang tolai, lama amat ya nyampenya. Nyasar kali, Mer. Gua rasa sih dia nyasar di bawah setan puncak. Lagian lu pakai dipikirin bener, Wer. Dia kan udah pada tua, ntar juga nelepon. Dan, gara-gara lu ini kita jadi nabrak. Ed, gua letak juga lu pala lu. Iya, Lai, sorry. Ngomong-ngomong, doer, doing, kau udah agak keledan, Lai. Yah, gimana nih, Lai? Udah tenang, kita telepon aja ntar. Hei, iya, ngomong-ngomong, lu ada duit, Den? Buat kita ngopi dulu bentaran ini. Ya, Lai, gue cuma megang duit ceban doang ini. Emang lu kagak megang duit apa? Ada, Den, tapi cuma 2.000. Eh, buset dah. Liburan bawa duit 2.000. Mau maling gue badan lu, Lai. Ya, lu cuma bawa duit ceban. Banyakan siapa, yo? Wah, iya. Eh, buset, banyakan gue lah. Buat ceban lu 2.000. Tapi, ngomong-ngomong, kita ngopi di mana ini, Lai? Ngopi di warung Mang Idi aja, Den. Tempat langganan gue. Lah, ayo dah, gas kan. Lah, Mang Goden sama Mang Tolai belum sampai juga ya? Malahan udah sore ini. Ing, gimana nih, Ing? Udah biarin aja, Wer. Udah gue WA tadi barusan, sekalian gue Sherlock pila kita di sini. Wer, lu kagak ada niatan apa beli makanan? Biarin dah, gue yang jalan sini sama Toing. Emang lu lapar, Uk? Kagak, Wer. Tapi bawaannya gue mau geragot bibir lu aja nih, gara-gara keroncongan perut gue. Yah, dasar anak siluman. Lapar itu tandanya. Lo agak paham, Mer, kalau orang lapar. Yaudah nih. Lai, kok belum ada yang nelpon kita ya? Itu bocah bertiga. Ngapain nunggu ditelepon, Den? Lo aja duluan nelpon dia. Itu dia masalahnya. Gua kagak ada pulsa, Lai. Paketan habis dari seminggu yang lalu. Coba lo telepon dah. Waduh, sama, Den. Gua juga kagak ada pulsa sama paketan. Ya, gimana nih, Lai? Malah duit gua habis buat beli kopi sama bala-bala. Jadi deh ini, gembel kita di sini. Udah, jual aja HP lu, Den. Buat beli pulsa. Eh, buset. Ngapa? Kagak HP lu aja sih, Lai. Ed kan tahu HP gua, Maxtron. Udah, HP lu aja, Den. Yaudah, yuk. Oh iya, Lai. Gua baru inget. HP gua kan masih di gade, di Pegadaian. Ed, kagak mau modern apa? Pala bohlam. Pikun bener jadi orang. Terus gimana ini? Udah, HP lu aja, Lai. Yaudah, dah. Cuma laku cepet doang, Den. Katanya HP gua HP zaman purba. Udah, yuk kita telepon Toing. Eh, buset, kita telepon pakai apa, Lai? HP-nya kagak ada. Wah, ya juga ya, Den. Aha, gua punya akal. Kita telepon di situ aja, yo, Den. Gimana, Lai? Nyambung kagak? Kagak diangkat angkat, Den. Nah, nih, diangkat nih, Den. Halo, Toing. Lu di mana? Eh, buset dah. Ini gua Mang lu, Tolai. Jangan bawa pura-pura kenal lu. Yah, dahlah, pantas nggak kenal gua. Ya udah, Pak, makasih ya. Gimana, Lai? Salah sambung, Den. Nomor sudah tupes ya ternyata. Lai, gimana sih lu? Masa bisa salah nomor? Au, Den, gua keder ini. Gagal mikirin nomor togel. Yah, dahlah, gimana ini, Lai? Masa kita pulang ini malam-malam? Yah, dia nangis. Ingat umur, Den. Udah, kita tidur di warung Mang Idi aja, yuk. Besok pagi baru balik kita. Lah, emang boleh, Lai? Udah, tenang. Lah, gas ayo. Beli bingkoang di Cibodas. Sanya ke warung Mang Idi. Lah, Ing. Mang Goden sama Mang Tolai, mana ini? Udah pagi, belum datang-datang juga. Paling juga dia biali kali, Wer. Agak kuat hawa dingin puncak dia kalau nginep. Emang dia tahu jalan, Ing? Tahu pasti, Mang Tolai. Dia kan udah 5 kali ke puncak bareng gua.
Yaudah kalau begitu dah, ayo kita balik dah. Ing, itu bukannya Mang Tolai ya sama Mang Golden? Lah, iya Dut. Berhenti, Ing. Mang, lu kemana aja? Gua cariin dari kemarin, kagak dateng pila. Nih, gara-gara Tolai nih, nabrak pohonan pas lagi jalan. Jadi kita berdua ketinggalan sama lu. Malah kagak gablek duit lagi. Eh bos ya, lu yang bawa motor pala besar. Wah, iya. Gua sampe lupa. Lah, terus lu tidur di mana semalam, Mang? Tidur di warung Mang Idi gua. Mau nelpon lu, kagak punya pakai data. Akhirnya gua jual HP gua buat beli pulsa. Yah, dialah. Muka doang tua, tapi otak balita. Masa jual HP buat beli pulsa? Kakak. Ah, itu Tolai. Malah nelpon lu di telepon umum, malah nyambung ke sudut WC. Ya ampun, belangsak amat lu berdua. Gua jadi gembira ria gua. Kalau ngeliat lu belangsak berdua. Lai, itu bukannya cewek-cewek yang kemarin kita lihat ya? Open. Lah, iya itu Den. Waduh, ternyata banci Den. Itu cewek berdua. Kakak. Gara-gara cewek jadi-jadian, lu nabrak puunan, Mang. Emang diasar duda gabung. Kagak boleh ngeliat cewek dikit. Kakak. Buah, kakak. Makan dia tuh, banci kaleng. Sial. Gara-gara banci, kita liburan bukan senang-senang, malah belangsak. Emang semua gara-gara lu, Lai. Si Tolai pembuah sial. Open.